TRW Kelantan FC bakal dapatkan penyerang dari Spanyol. Pasukan The Red Warriors sebelum ini dikenakan hukuman sekatan perpindahan pemain pada jendela perpindahan kedua selepas isu dalaman yang dihadapi. Tetapi kini hukuman tersebut ditarik semula dan terbaru menerusi perkongsian ketua jurulatih Kelantan menyatakan seorang penyerang dari Sepanyol bakal direkrut bagi mengetuai jentera serangan Kelantan. Kemungkinan penyerang tersebut boleh diturunkan ketika perlawanan menentang JDT pada 4 Ogos nanti. Sehingga kini identiti penyerang tersebut masih belum diketahui. Kelantan masih belum mengumumkan sebarang kemasukan pemain import baharu namun dijangka kelab akan membuat pengumuman rasmi dalam waktu terdekat ini. Setakat ini, hanya pemain bekas Kedah, Dennis Bushening yang dikaitkan dengan pasukan Kelantan apabila foto beliau menjalani latihan tular. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.